Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar melaksanakan rapat paripurna terkait pembentukan pansus untuk badan hukum daerah. Paripurna itu diamanatkan bahwa setiap undang perda yang krusial, setiap perda yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka kami akan lakukan dengan cara pansus. Akhirnya tadi ada pansus PDAM, SOTK, Baramarta dengan PD Pasar Buntung itu. Artinya kan ada 4 pansus. Nah, saya harap 4 raperda ini bisa selesai di tahun ini. Apalagi dengan pansus kekuatannya tentu lebih banyak orangnya kan. Karena ada 15 anggotanya juga dari pemikirannya juga saya lihat tadi dari anggota pansusnya lumayan bagus. Ya. Kinerja DPR itu kan diukur dari berapa raperda yang mereka hasilkan tiap tahun. Nah, saya harap misalkan kita tahun ini bisa selesai 5, tahun depan itu bisa 10. Apalagi ini kan raperda yang menjadi PR dari periode sebelumnya. Karena Baramarta PDAM kan belum selesai dari periode sebelumnya. Kami harap ini sebelum akhir tahun mudah-mudahan bisa selesai. Artinya Pak Ketua, tidak lagi ditangani oleh komisi khusus lah, dalam hal ini komisi 2 kan biasanya yang menangani badan hukum. Kemarin ya. Terjadi dinamika yang cukup rame, tapi itulah demokrasi bahwa kawan-kawan menghendaki apabila ada perda yang krusial yang menyangkut hidup orang banyak maka dilakukan dengan cara pansus. Dan sudahlah praksi-praksi mengirim utusan ke dalam pansusnya Pak Ketua. Sudah dong, tadi kan sudah ya. Dibacakan anggotanya, dipilih ketuanya, dan sudah ditandatangani juga SK-nya. Jadi ada 4 raperda inisiatif tadi yang disampaikan Bapak Perda. Ada pemukiman dan perumahan kalau tidak salah, ketertiban umum. Terus kemiskinan satunya saya lupa. Desa wisata. Pengembangan desa wisata. Dari awal kami di praksi Gerindra pun sudah mewanti-wanti bahwa ketika berbicara raperda inisiatif jangan sampai raperda ini hanya menjadi tumpukan buku saja. Jadi kalau dalam peribahasa kami itu nanti kita punya perda itu kita tumpuk bisa sampai bulan, artinya tidak bisa diaplikasikan di masyarakat. Tapi kita lihat ke depan nanti apakah 4 perda ini bisa berubah menjadi perda atau berhenti di tengah jalan.